Okey, lepas saya dan Mal struggle naikkan motor V100 tu dalam lori, memang masa tu dah tahu dah hari nak hujan kan. Tapi lepas dia kami masukkan motor tu, hujan pun turun. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Dia sebenarnya selain pada motor tu, kami ada bawa satu alat senaman. Mana bapak saya dah tak boleh nak pakai alat senaman tu. Jadi konon-konon lah, kalau bawa balik sini saya boleh lah pakai kan. Saya ataupun wife boleh lah guna alat tu untuk senaman. Tapi bila bawa balik pun saya baru buat beberapa kali je, sebab masa tak ada. Cari sebab serta alasan yang kukuh. Kebanyakan yang guna, kebanyakan yang buat senaman pakai alat tu anak saya lah. Dua anak saya yang kecil tu. Selain pada tu, saya juga masukkan sekali kelapa lah. Kelapa dalam 20 lebih lah biji. So saya dah letak motor, kami dah letak motor bahagian dalam. So yang anak senaman tu kami letak kat belakang. Saya minta Mal hadang dengan kayu je lah dekat bahagian belakang tu, supaya bila kami break, benda tu tak berjalan kan. So dekat bahagian bawah tu kami kepung dengan papan untuk letak kelapa. Okey, cerita punya cerita panjang ni, korang dah like belum saya punya video ni? Jangan lupa tekan butang like, klik subscribe pada yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng. Support sikit lah, supporting sikit. Okey, motor dah naik, kelapa pun dah ambil, barang-barang exercise pun dah bawa masuk. So kami nak gerak. Sebelum sampai kat rumah, saya ada pesan kat Mal. Dekat rumah saya jangan merokok, sebab bapak dengan mak saya ni memang pantang lah kalau orang yang isap rokok. So dia pun menahan lah, dia pun menahan. Dalam setengah jam tu dia menahan lah dan isap rokok. Okey, kita nak pergi pegang ipoh ni. Okey, waktu gerak kami ada bincang, mungkin lah nak makan dekat area ipoh lah. Nak makan, kira macam ambil makan malam terus lah eh. Sambil-sambil tu saya nak bawa Mal pusing-pusing pekan Ipoh. Itu rancangan awal lah masa dalam perjalanan nak sampai ke Ipoh. Tapi keadaan tak seperti yang kami jangka. Hujan lebat, tapi sempat saya bawa juga Mal lalu pekan Ipoh, pekan Old Town Ipoh tu, untuk tengok lah apa yang ada di Ipoh. Tempat mana yang selalu saya dulu waktu sekolah-sekolah, dekat mana saya lepak apa semua kan. Okey, dari pekan Ipoh, saya tak berhenti. Saya teruskan perjalanan. Saya ambil jalan kampar, kemudian terus sampai kat sini, Menda Kuping. Okey, boleh tengok hujan lebat sini, ada banjir sikit. So terhenti sekejap, so kami merangkak-rangkak lah daripada tadi ni. Ada juga nampak kereta background tu, tepi tu mah. Tu. Okey, daripada sini saya akan keluar, susu keluar ke simpang pulai untuk naik ke highway ya. Jadi kami teruskan perjalanan dan kami decide kami akan makan dekat R&R. Sampai je R&R, tak apa. Jadi kami tak buang masa, kami terus cari tempat makan. Okey, jomlah kita tengok apa yang kami berdua makan dan apa yang kami berdua buat dekat R&R Tapah. Sampai R&R Tapah. Sampai R&R Tapah. Kami nak Sapa dek. Apa lah. Oh, susah juga. Ramai gila orang. Apa-apa pun boleh. Aku nak minum air apa. Okay, bila kami sampai di R&R Tapah, memang orang ramai lah. Ambil makanan. Fikir-fikir, pusing-pusing. Jadi saya dengan Mal decide kami nak makan ala-ala Arab sikit lah. Ala-ala Arab. Minum pun bila nak pergi beratur tengok memang panjang zigzag. Kami pergi beli air botol je. Aku ni
Okey, makanan sampai. Kau punya nasi apa tadi kau punya? Nasi Bukhari ya, nasi Bukhara. Ini nasi Bukhara. Ini nasi ayam dolek. Baik, jom makan dulu. Okey. Kita dah melakukan benda-benda yang sepatutnya. So kami sekarang baru tadi singgah dekat R&R Tapah. So ni nak teruskan perjalanan lah. Sini jam gila, ramai gila manusia. Okey, jom jalan. Okey, selesai di R&R Tapah. Kami tak nak buang masa sebab nak kejar time waktu tu. Jadi saya teruskan perjalanan, sampai ke rumah saya. Saya ingat dalam pukul 12 lebih, tak salah saya, 12 lebih pagi lah. So saya dengan Mal turunkan motor, park dulu kat rumah. Lepas tu saya dengan Mal terus bertolak ke tempat kerja untuk simpan lori balik dan bawa motor masing-masing balik lah. Daripada rumah nak ke tempat kerja tak sampai sejam sebab mungkin jalan lengang, tak ada kereta. Lebih kurang pukul 1, dekat-dekat pukul 1 jugalah. So sampai dekat tempat kerja, saya masuk lori semua, kemas-kemas apa patut. Jadi kami pun nak tolak balik lah. Waktu nak balik ada masalah. Sepatutnya bila nak balik tu saya dengan Mal berpecah. So Mal dengan jalan haluan dia balik rumah dia. So saya nak balik semula ke rumah saya. Apa masalah yang kami hadapi? Tunggu sambungan video ni part 3. Stay tuned.